الحمد لله، ثم الحمد لله. Saya berada di Hotel Roof Madinah dan inilah suasana makan malam di Hotel Roof Madinah. Complimentary dengan sup-sup, vegetable soup. Sana nasi putih, ni ada apa lagi? White peas. Tu apa? Daging, masya-Allah. Ayam kari. Ayam kari yang tak nampak kari sangatlah, ya. Lasagna dan ini apa ni? Fried fish. Ah, tu lasagna. Ada nasi. Ya. Kapsah di sini. Ada kopok moni. Terung. Dan ada sambal. Ada section-section manisan lah. Manisan pun lah. Manisan. Ya. Yeah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dengan dia punya ni semua, kuih-kuih apa semua ni, buah-buahan. Yang saya tak sempat nak review tadi, yang ni bahagian sini, itu bahagian roti-roti lah, ya. Di sini ada roti dan jemaah boleh ambil roti dan juga boleh bakar sendiri. Ya, tempat bakar je. Dan tempat air. Ini istimewa tu, tuan. Cawan pun nama roof, roof hotel. Kopi tea omi, semua ada. Air sejuk, air jus, air Vimto, aisnya, air batu, layan diri. Ya, masya Allah, tabarakallah. Memang terbaiklah. Ini adalah hotel 5 bintang, ya. Subhanallah. Dan untuk grup kembara 02 21 Ogos kembara umrah bersama dengan USN, kita duduk di hotel ini. Kopi moni. Mana nasi, ya? Masya-Allah. Ya. Ha? Telah makan. Masih tak tahu lah macam mana nak pergi Raudah. Raudah. Oh, kenapa? Ramai orang. Atau memanglah jangan ramai. Ramai tu memanglah ramai. Ini bukan jadi sekolah ni. Taklah berapa ramai sangat. Biasa-biasa, ini normal. Wah, tak nak bangun dah. Tak nak kasi cat orang lain. Tak apa, nanti ada ustazah ni nanti dia akan escort, dia akan bimbing lah, insyaAllah. Ya. Yeah. InsyaAllah boleh masuk, macam saya lah, petugas kan. Harapannya boleh masuk lah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Okey, tuan-tuan. Jadi salam ceria, salam bahagia daripada Madinah Al Munawwarah untuk semua. Jom umrah bersama dengan kembara umrah Sdn Berhad, ya, di bawah bimbingan USN yang terbaik sudah pastinya untuk anda semua, insya-Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, ini dia dah makan malam, ya. Nasi adalah, cuma saya tak ambil sahaja.
ada eggplant ni, ada ayam kari. Tapi saya macam ayam kari dia mungkin kari kering gamak ni. Buat adalah daging. Kopi moni tak tinggal. Ya, ada sup. Nanti kita perahkan dengan lemon sup tu. Kan. Sayur mugalgal namanya ya. Ha, ya. Bukan mu yang gagal, ni mugalgal kan. Dan juga olive. Poti. Air dia, ais memang dia bagi complimentary ya. Jadi boleh ambil je lah. Ya. Jadi sama dengan saya ya. Tuan saya Rafiz dan juga anak-anak ya. Okey je ya makanannya. Sedap. Alhamdulillah. Okey, jadi memang terbaik kita berikan khususnya kepada jemaah-jemaah kembar umrah bersama dengan Said. Jom umrah sama saya insya-Allah. Wallahu a'lam.